Nah oke teman-teman ya, di video gua kali ini gua mau nge-share ke kalian semua ya guys ya, bagaimana cara kita itu ngedapetin bundle Puinic cuman dengan harga 9 diamond ya. Nah oke guys ya, langsung kita masuk ke kalender ya, dan kita kasih tahu tutorialnya ya. Nah di sini kalian bisa scroll ke sebelah kanan yang sebelah sini ya guys ya. Nah ini ya, ke kalender ya. Nah yang ini teman-teman ya. Nah di sini nanti kalian itu bisa ngedapetin bundle Puinic ini cuman dengan harga 9 diamond ya. Dan buat teman-teman yang pengen ngedapetin bundle Puinic ini, di sini kalian bisa langsung kalian tengok di sebelah sini ya guys ya, di berita ya. Dan kalian scroll ke bawah guys, kalian cari yang ini ya. Nah, ke collection your logo ini ya guys ya. Nah, ini ya, collection your logo ya. Oke, langsung kita kunjungi ya guys ya, kita kunjungi webnya ya. Nah, di sini kita udah masuk di eventnya ya guys ya. Di misi pertama ini adalah misi nonton live streamingnya FFWM ya guys ya, di tanggal 10 dimulai jam 10 pagi ya. Dan hadiah utamanya nih guys, hadiah utamanya di 250 mata ya, ada bundle yang cewek ini guys, dan di 175 mata ada karakter cewek ini ya. Karakter cewek apa ini guys, TV atau apa ya ini ya. Dan di 125 mata ada tiket Weapon Royal, dan di 50 mata ada itu ya guys, ada back pass ini ya, sayap ya. Nah buat teman-teman yang pengen ngedapetin semua hadiah yang ada di bawah ini, kalian bisa tonton aja Grand Final FFWM di tanggal 10 nanti ya guys ya, dimulai jam 10 pagi ya, supaya kalian itu bisa ngedapetin semua hadiah yang ada di bawah ini ya. Dan kita lanjut lagi guys, kita lanjut lagi ke misi yang selanjutnya ya, kita scroll lagi ke sebelah kanan ini ya, ke Abbot ya. Nah ini nama-nama timnya semua ya guys ya, yang akan berpartisipasi di Grand Final nanti ya, di tanggal 10 April 2022 ya guys ya, dan dimulai jam 10 pagi ya. Dan di sini ada tim Aura ya guys ya, yang akan berpartisipasi di final nanti ya. Ada juga Echo, ada juga Fish Rider, sama Onyx Olympus ya guys ya, yang bisa kalian tonton nanti di tanggal 10 ya, dan dimulai jam 10 pagi ya guys ya. Oke langsung kita scroll lagi ke sebelah kanan sini ya guys ya. Nah di sini kalian bisa pilih 3 dia yang kalian inginkan ya. Di setek yang pertama kalian bisa pilih di antara tiga ini guys ya, kalian pilih satu hadiah ya di antara ketiga hadiah ini ya, kita pilih dulu guys. Nah berhubung yang atas ini gua udah punya semua guys ya, gua asal pilih aja ya, gua pilih yang sebelah kiri ini ya, kita pilih yang bundle ini guys ya, bundle astronot ya, padahal gua udah punya semua ya guys ya, kita asal pilih ya. Dan di setek yang kedua di sini kita pilih yang sebelah kiri ini ya guys ya, karena ini masih baru ya, kita pilih ya. Dan yang ketiga di stack ketiga kita pilih yang emote ini ya guys ya. Gua nggak tahu ya ini udah punya apa belum ya, kita asal pilih aja ya guys ya. Langsung kita konfirmasi ya. Nah di sini buat teman-teman yang pengen ngedapetin ketiga hadiah yang kalian udah pilih tadi, di sini kalian bisa langsung kalian klik yang misi hadiah ini ya guys ya. Nah ini ya, ada tulisannya tuh misi hadiah ya, supaya kalian itu bisa ngedapetin logo ya. Nah oke ya guys ya, langsung kita klik ya. Nah di sini gua udah dapat banyak token ya guys, langsung kita klaim ya. Dan buat teman-teman yang pengen ngedapetin token ini itu cukup login harian, kalian bisa dapat satu ya guys ya. Bermain satu game dapat satu, di sini bermain tiga game dapat dua, dan bermain dua game sama teman juga dapat dua ya guys ya, dan seterusnya ya. Oke guys, langsung kita klaim semua token yang udah kita kumpulkan ya. Nah di sini gua udah ngedapetin 15 token ya guys ya, yang bisa kita pakai buat ngespin ya, seperti ini ya, kita spin ya guys ya, supaya kita itu bisa ngedapetin logo ya. Nah kita dapat aura di spinan yang pertama ya guys ya, dan kita spin lagi ya. Dan di spinan yang kedua kita dapat logo Sasa Alfang ya guys ya, dan kalian spin aja guys, kalian spin aja sampai semua logo ini terbuka ya, supaya teman-teman nanti tuh bisa ngedapetin semua hadiah yang sudah kalian pilih tadi ya guys ya, ketiga hadiah yang sudah kalian pilih tadi ya. Jadi syaratnya itu kalian harus buka semua logo ini ya guys ya, logo tim ekspor ya. Iya. Nah di sini token gua udah habis ya guys ya, dan di sini gua baru ngedapetin berapa logo guys, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya guys ya, gua udah bisa ngebuka ketujuh logo ya, dan berarti kurang 5 logo lagi ya guys ya, supaya gua itu bisa ngedapetin ketiga hadiah yang udah gua pilih tadi ya. Dan di sini gua baru bisa ngeredem satu hadiah ya guys ya, yang paling bawah ya, yang crate bundle tadi ya guys ya, langsung kita redem ya yang paling bawah ini guys ya, karena gua baru ngebuka 7 ya. Nah ini ya guys ya, dapat bundle astronot ya, karena di stack yang pertama tadi gua pilihnya tuh hadiahnya tuh bundle astronot ya. Dan di stack yang kedua di atasnya ini kita belum bisa ngebuka ya guys ya, karena logo kita kurang ya, tadi gua baru ngumpulin 7 logo ya guys ya. Karena di stack yang kedua ini yang di atasnya ini ya guys ya, itu kita harus punya 8 logo guys. Nah nanti baru bisa kita redeem ya hadiah yang kedua ya. Dan hadiah yang ketiganya kita butuh 12 logo ya guys ya, kita harus ngebuka semua logo ini ya.
Dan biasanya logo yang double kayak gini itu bisa kita bagiin ke teman ya guys. Tapi ini kenapa ya guys? Enggak bisa guys, enggak bisa kita bagiin ya. Nah, ini enggak ada tombol bagiin kodenya, enggak ada ya guys ya. Enggak bisa kita bagiin ke teman ya. Nah, di sini kita langsung lanjut lagi ke misi yang sebelahnya sini ya guys ya. Misi share global ya, supaya kita itu bisa ngebeli bundle Puinik ini cuman dengan harga 9 diamond ya. Nah, buat teman-teman yang pengen ngedapetin bundle Puinik ini cuman dengan harga 9 diamond, kalian bisa share sebanyak-banyaknya ya guys ya, biar milestone-nya itu cepat tembus ke 600.000 share ya. Karena kita itu baru bisa ngebeli bundle ini dengan harga 9 diamond kalau total share globalnya itu nyentuh ke 600.000 share ya guys ya. Ini total share global ya guys ya, bukan total share individu ya, melainkan global ya guys ya, satu region Indonesia ya. Jadi kalian bisa itu ya guys ya, kalian bisa share ke teman-teman kalian ya. Dan teman kalian jangan lupa kalian suruh share sebanyak-banyaknya juga ya guys ya, supaya cepat tembus ke 600.000 share ya. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat yang paling atas ini ya guys ya, global total share kita ya 27.862 share ya guys ya. Nah, ini belum bisa kita beli dengan harga 9 diamond ya guys ya, karena baru nyentuh ke 27.862 share ya. Jadi yang atas ini kita tembusin dulu ya guys ya, kita tembusin dulu ke sampai ke 600.000 ya. Ini baru 27.800-an ya guys ya. Jadi kalau kita mau ngebeli bundle ini sekarang itu masih mahal guys, masih mahal ya. Masih 1.500 diamond ya. Jadi yuk mari kita share bareng-bareng ya guys ya, supaya cepat tembus ke 600.000 share ya. Nah, cara nge-share-nya gimana bang? Nah, cara nge-share-nya teman-teman bisa klik yang ini ya guys ya, logo share ini ya. Langsung kita klik ya. Nah, di sini teman-teman bisa kalian share ke WA, ke Facebook, ke VK maupun ke Twitter ya guys ya. Kalian bebas pilih ya, kalian pilih enaknya tuh nge-share di mana ya. Kalian share sebanyak-banyaknya sampai tembus ke 600 share global ya guys ya. Mudah-mudahan guys ya, mudah-mudahan cepat tembus ke 600.000 share ya, supaya kita itu bisa ngedapetin bundle Puinik ini cuman dengan harga 9 diamond ya guys ya. Nah, oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys ya, tutorial dari gua ya. Semoga tutorial kali ini tuh dapat bermanfaat buat kita semua ya. Sekian dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Terima kasih.